Hey, brother-brother aing, jangan lupa subscribe, brother. Inilah laporannya, Wilgob Huta Barat. Ya, kembali ke tengah lapangan, saudara pelan pemerintah bersama-sama pusatkan ke tengah lapangan kusim blok yang tertuduh arena Sangkuriang Desa Mekar Sari di kesempatan pada siang menjelang sore. Kesempatan pada untuk sore hari ini. Baik, saudara pelantam saudara mendengar sebuah sentuhan lampion untuk berbunyi pertanda pertandingan dimulai, di mana kuasa lewat pergerakan Rokib menantikan arahkan umpan patan yang kuburo mencoba patan terbuntung arah bola tim kubu kesebelasan dan tiga cukupnya laga pertandingan kesempatan pada siang hari ini. Coba kali ini sebuah di mana tiga penetrasi dilakukan kesebelasan Putra Mekar Sari, kita nantikan lewat pergerakan pemain Sari pindahkan bola punya kepada penjaga gang Ucok Turu mencoba Ucok Turu arahkan umpan dan diburu lewat pergerakan pemain Kris mencoba yang turun membantu di mana dia gelandang ini pertahanan tim kubu kesebelasan Putra Mekar Sari. Kalau jadi Setiawan arahkan pemain Kris pindahkan arah bola lewat pemain Budi Pahbakal ini mencoba pengatur serangan tim kubu kesebelasan Putra Mekar Sari. Lambung ke bola kembali terbunting lewat pemain Iyak Saparan mencoba Andik Samsudin, masih tentunya Andik Samsudin kasih bola pindahkan kembali suara tim kubu kesebelasan Pang Tiga Cikuda. Kali ini arahkan untuk bola melambung kembali Heri Toyang, kontrol bola Heri Toyang, kali masih Heri Toyang arahkan umpan Isur Kidal mencoba Isur Kidal, Heri Toyang diburu berbahaya tidak jadi bahaya kembali saudara penantikan arahkan umpan bola menghilang kembali tim kubu kesebelasan Pantika Cikgu Alam Gomez kontrol bola pergerakan lewat teman Andik Samsudin kurang berhasil kembali patan tentunya masih mencoba patan kesebelasan Putra Mekar Sari. Widiana mencoba kali ini lagi-lagi bola tentunya menggelinding dia keluar ke belakang masih mencoba mengancam penjaga gang Ucok Todo arahkan umpan bola melambung kembali Wirita yang kurang berhasil datang kembali lewat pergerakan Rokib kali ini penantikan Ucok Kumarang Jaya kali ini masih Kumarang Jaya cukup taktis Kumarang Jaya mencoba Andik Samsudin kali sebuah tekukan bola berbahaya kembali sebuah ancaman kesebelasan Pam Tiga Cikgu. Ya Bung Oyek Sabrosa terlihat bahwa kesebelasan sangat berhati-hati tentunya mereka tidak mau di mana punya ketertinggalan berakibat fatal apabila ketertinggalan terlebih dahulu para pemain tim kubu kesebelasan Pam Tiga Cikgu maupun kesebelasan Putra Mekar Sari. Silakan punya komentar. Ya betul sekali Bung Gede Utara tentunya memang kedua kesebelasan di pertandingan kesempatan siang kali ini masih cukup jelas lebih diunggulkan karena memang terlihat tawaran materi itu pemain tim kubu kesebelasan Pam Tiga Cikgu dihuni sekali bertemu Isur Kidal, Arif Rahman Adina dan juga Anik Samsudin Gumarang Jaya mereka juga yang memiliki pemain-pemain juga syarat pengalaman namun juga tim kubu kesebelasan Putra Mekar Sari di pertandingan kesempatan siang ditentang lewat pemain juga Wiri Tabak di pertandingan di kesempatan siang kali namun juga bayangnya tim kubu kesebelasan Putra Mekar Sari kalau itu mampu juga mengandaskan tim kubu kesebelasan atau juga Pantiga Cikuda lewat ramah di pengalaman alhasil tim kubu kesebelasan Putra Mekar Sari Pantiga Cikuda tidak mau juga mengalami kekalahan untuk kedua kali oke, terima kasih rekan siar Bung Oyek Sabrosa sama-sama mengulas dalam pertandingan kesempatan pada siang hari kembali ke tengah lapangan saudara pelantan mencoba buang lewat pergerakan Iyak Saparana arahkan umpan kembali sebuah kontrol dada manis cukup menarik buat tim kubu kesebelasan Pantika Cikuda Isur Kira kembali kurang berhasil penantikan kembali saudara pelantan tentunya penantikan lewat pergerakan pemain Sarif pindahkan arah bola penjaga Ucok Tulu Sarif kembali di Boro mencoba Sarif Kris kembali kita nantikan masih Kris kali ini arahkan umpan pendek lewat pergerakan pemain Janik Setiawan mencoba dorong kembali maksud hati pemain Yudi Asapta yang di Boro kembali saudara pelantan terguntung lewat pergerakan pemain Gumarang Jaya Isur Kira Iyek Saparona kembali kita nantikan berbahaya sebuah kepungan tim kubu kesebelasan Pantika Cikuda Alam Gomez sekali mencoba Alam Gomez alahkan umpan silang lagi-lagi tentunya lagi-lagi terkorupsi lewat pemain Rokib Okto Irwan mencoba kali Okto Irwan menantikan Jolik Setiawan Diboro Arif Rahman Abdillah kali menantikan gelandang pengangkut air cukup kuat Arif Rahman Abdillah kali Gumarang Jaya mencoba Gumarang Jaya kali ini mencoba Gumarang Jaya kuasai bola ragu-ragu Gumarang kali ini Andik Samsudin dorong ke tengah kali ini mencoba Andi masih Andi kali Andi dorong kembali lewat pergerakan tentunya lewat pergerakan kubu kesebelasan Putra Mekar Sari saudara penantikan mencoba kali ini Iyak Saparana bekel saja Isur Kidal
Bahkan di Surkirau, lagi-lagi bola dimentahkan lewat penjaga gawang golkiper Ucup Tudu kali ini. Penantikan kembali saudara tim kubu kesebelasan Mekarsari FC. Mencoba menilai permainan, mencoba mengatur dari bawah kali ini. Penantikan Patan yang libur. Menantikan saudara penonton masih tentunya propaber tim kubu kesebelasan Putra Mekarsari. Kirimkan kali ini lewat pemain Iyek Saparona. Penantikan kembali Nong Gomez. Mencoba lagi-lagi Nong Gomez kali ini. Mundurkan bola tentunya lewat pergerakan Arif Rahman Abdullah. Lompasin kembali. Penantikan Heri Toyang. Mencoba Heri Toyang kali ini. Heri Toyang kali ini. Pemain sempat ditawar iklan sampo kali ini. Heri Toyang. Arahkan umpan kudus berbahaya. Sudah jadi bahaya kembali saudara. Tunggu kesebelasan Pantiga Cikuda mencoba mengubah arah ke sektor kiri lewat Tonek Setiawan. Kembali Hudi Tabak, masih Hudi Tabak. Lambungkan bola berbahaya, mencoba Patan yang diboro. Mencoba Patan kali, masih Patan. Mencoba Patan mundurkan arah bola lewat Cikuda. Penantikan saudara penonton kembali mengubah arah Hudi Santa. Masih Hudi Santa arahkan umpan kupas berbahaya Bagas. Masih mencoba kali ini sebuah umpan long passing bahaya. Kembali terpotong lewat Bumarang Jaya. Barisan pertahanan tim kubu kesebelasan Pantiga Cikuda. Anik Samsudin mencoba nanggung bola kali ini. Remut Anik Samsudin berbahaya kali ini. Mencoba Anik Samsudin. Masih Anik Samsudin mencoba kirimkan bola. Lagi-lagi cukup nanggung datang Heri Toyang. Sebuah tembakan Heri Toyang mentah kembali setelah menjaga kong Ucuk Tulu di laga pertandingan pada sore hari ini saudara penonton. Budi Tambah pemain Perserang-Serang Banten kali ini. Kita nantikan Widi, mencoba Widi kali ini. Dorong kembali Widiana, masih Widiana. Penantikan Patan Buboro, mencoba Patan kuasai bola. Patan kali ini Widiana, masih Widiana. Mengubah arah kembali saudara lewat pergerakan Rocky. Palang pintu, tim kubu kesebelasan Mekarsari FC laga pertandingan pada sore hari di saudara penonton. Kembali kita nantikan lewat pergerakan pemain Sarip, Chris. Sarip kembali, masih Sarip kali kuasai bola. Penantikan mengatur permainan kembali Bilang dilakukan lewat penjaga gawang Ucuk Tudu. Mengubah arah kembali Rokib. Pindahkan arah bola Okto Irwan. Patan. Penantikan masih Patan. Mencoba Patan cukup menarik akselerasi lewat Patan. Terlalu baik tim kubu kesebelasan Mekarsari FC. Kembali Rokib. Long passing Widi Santa. Masih Widi Santa kali ini. Widi Santa arahkan umpan kupas. Lagi-lagi datang kembali bantuan lewat pemain Long Gomez kali Arif Rahman Abdullah. Pindahkan arah bola Isur Kidal. Masih Isur Kidal. Dorong kembali. Penantikan Bumarang Jaya kali ini. Bumarang Jaya lompasin kembali berbahaya. Lagi-lagi tidak jadi bahaya. Tergunting mata rantai pasukan tim kubu kesebelasan Putra Mekarsari saudara penonton. Bagas kali ini mencoba Bagas. Masih Bagas kuasai bola Bagas. Pindahkan lewat Widi Santa. Mencoba Widi Santa. Bagas kembali. Penantikan Bagas kuasai bola saudara penonton. Masih mencoba mengatur permainan Widi Tabang. Pemain yang mantarkan tim kubu kesebelasan AJFC merebut mahkota juara TMG Cup atau TMG Cup yang ke-39. Laga pertandingan pada sore hari kembali ke tengah lapangan Okto Irwan. Wow, salah umpan Nong Gomez. Mencoba Nong Gomez ke Nong Gomez. Arahkan umpan pendek Heri Toyang. Mencoba pindahkan arah bola berbahaya. Sebuah umpan tadi jabret. Sebuah tembakan keras tadi Mekarsari FC sudah Ucuk Tudu mencoba arahkan umpan. Penantikan lewat pergerakan Sari. Mengatur permainan Sari kali ini Chris. Masih Chris Tony. Masih Tony kali kuasai bola kali ini Widi Tambak. Mundur bola tentunya lewat pergerakan satu pemain Widi Santa. Arahkan umpan sebuah tekanan tim kubu kesebelasan Mekarsari FC sudah penonton berbahaya tentunya. Kita nantikan mengancam penjaga gawang Pantiga Cikuda. Kesempatan pada sore hari ini. Penantikan bola lagi-lagi mampu terkorupsi lewat Nong Gomez. Bumarang Jaya. Penantikan lewat Arif Rahman Abdullah. Masih Arif Rahman Abdullah kali ini. Kuasai bola saudara penonton Iyek Saparona. Masih Iyek Saparona. Penantikan pertandingan masih juga dalam tatapan Daniel John. Merupakan pemain sempat mengantarkan tim kubu kesebelasan Martapura FC. Tentunya ditarkam oleh Martapura FC laga pertandingan kesempatan pada sore hari ini satu tahun tentunya membela di Piala Presiden satu tahun yang lalu di pertandingan pada sore hari ini. Kembali Andik Samsudin kali ini pindahkan arah bola saudara
Penantikan lewat isu viral, mencoba pindahkan bola ke sektor kiri terus para pemain tim kutub kesebelasan. PAN 3 Cikuda, Humarang Jaya, wow, kembali Hesbal, Tawan Sarip, tim kutub kesebelasan Mekar Sari FC langgar pertandingan. Pada sore hari di suara penonton, saudara pelanggar, penantikan sebuah tembakan bebas kembali Humarang Jaya, Anik Samsudin, mundur ke belakang Iyek, masih mencoba Iyek Saparona, long passing kembali Nong Gomez. Penantikan Nong Gomez kali ini, masih Nong Gomez, sudah build up kembali serangan tim kutub kesebelasan PAN 3 Cikuda, Arif Rahman Abdillah. Mencoba dorong saja, lewat satu pemain di mana tentunya Anik Samsudin cukup lincah kali ini. Pindahkan arah bola berbahaya, lepasin ke mulut kawan, bahaya! Kembali saudara penonton, saudara pendengar. 0-0 dua tim kubu kesebelasan. Dua tim kubu kesebelasan, Putra Mekar Sari FC. Yang dibesuk langsung dengan sebilik tentunya, yang sama-sama. Tentunya melakukan di mana tentunya memimpin atau tentunya mengawali membesuk langsung Putra Mekar Sari laga pertandingan kesempatan pada sore hari. Pindahkan arah bola sudah penonton mencoba Humarang Jaya, lagi-lagi kurang berhasil sudah penonton. Penantikan sedikit di mana tentunya pemain cantik saudara merilis kesakitan saudara penonton, saudara pendengar. Kembali sudah mantan saudara pendengar, Isur Kidal diketung dua pemain Isur Kidal kadu di sata. Mencoba Isur Kidal, masih Isur Kidal Humarang Jaya. Kita nantikan Raymond Jabo, kembali mundur ke belakang. Mencoba kali di Iyek, mengatur ritme permainan cukup tenang. Pindahkan arah bola, tim kutub kesebelasan PAN 3 Cikuda, Arif Rahman Abdillah. Kita nantikan sebuah bilan kembali serangan penggubuh kesebelasan PAN 3 Cikuda laga pertandingan kesempatan penasaran. Sotekan tadi Humarang Jaya, kali kuasai Humarang Jaya. Tidak ada arah bola, terus kesebelasan PAN 3 Cikuda mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Putra Mekar Sari FC. Raymond Jabo, masih Raymond Jabo, masih berputar-putar Raymond Jabo kali ini. Tindakan lewat pergerakan Yes Parona, mengubah arah kembali Hurt Isur Kidal, berbahaya, berbahaya. Kembali suara penonton mentah saja di kaki. Pergerakan lewat pemain Sarip laga pertandingan kesempatan pada sore hari. Kembali suara penantikan Widi Santa, masih Widi Santa. Arahkan utang nanggul kembali Nong Gomez. Jelas sore hari ini penantikan tentunya beruntung kembali lewat Chris. Penantikan tidak ada satu pun para pemain tim kubu kesebelasan PAN 3 Cikuda. Penantikan sudah penonton Sarip kali ini mencoba Widi. Penantikan Wani Widi Santang. Penantikan Babo, masih Babo. Arahkan umpan langsung menusuk ke tengah. Kembali, kembali sudah penonton cukup mudah Arif Rahman Abdillah melandang jangkar begitu kuat kali ini. Anik Samsudin, masih Anik Samsudin. Perhatikan Iyek, penantikan kembali cukup tenang Iyek Saparona, masih Nong Gomez. Penantikan cukup tenang pasukan kesebelasan PAN 3 Cikuda laga pertandingan pada sore hari ini. Mencoba Iyek Saparona long passing saja, masih hati loh Humarang Jaya di buru, berbahaya Raymond Jabo. Kepung dua pemain Raymond Jabo kali ini, Isur Kidal. Tembakan Isur Kidal, lagi-lagi tentunya mampu dimonitor saja untuk jaga gol kiper untuk dulu laga pertandingan pada sore hari ini. Sarip, penantikan Sarip kali menilai permainan Chris. Pindahkan arah bola, mencoba Babo, mencoba Babo ke Okto Irwan. Okto Irwan dorong kembali Widi Santa, masih Widi Santa kali ini. Widi Santa kali ini, masih Widi Santa. Atur bola kali ini Babo, penantikan masih Babo. Babo kali ini kita nantikan Babo lompasin kembali saudara penonton, patah maksud hati di borot. Penantikan kembali kita nantikan saudara Yudiana, mencoba Yudiana kali ini, masih Yudiana. Arahkan sebuah tembakan, membentur kembali saudara lewat pergerakan Nong Gomez. Barisan pertahanan PAN 3 Cikuda laga pertandingan pada sore hari ini kembali lepar ke dalam. Penantikan pasukan tim kubu kesebelasan Mekar Sari FC laga pertandingan pada sore hari. Sari kali ini arahkan umpan lewat pergerakan Chris. Baik, sudah penonton, pertandingan berakhir 0-0 dua tim kubu kesebelasan PAN 3 Cikuda maupun tim kubu kesebelasan Mekar Sari FC. Dan juga selamat menyaksikan
Baik, surat potong kepada tujuan sentuhan awal babak yang kedua sejauh lewat Arif Rahman Abdullah. Serang tujuan jembatan arah bola lewat Nongkomes. Kembali Nongkomes dari kita lakukan godan kantor pemain yang baru masuk ke jembatan maya pintu kesebelasan. Dan tiket kekira kalung kolik Hermawan yang dibeli. Lagi-lagi lewat di satu pemain Arif Rahman Adi yang datang surat bantuan oleh Patan. Kembali Patan kepada tujuan masuk Patan membuka ruang gerak Kristof mundur ke belakang lewat Yudi Jamal. Kembali ini dapat berdokat kuat godan lewat dan Hermawan kali kita lantikan Kristof Jok mundur ke belakang. Yudiana datang sudah berpikir kelung lewat Dado lewat kembali Dado lewat kembali kudok dari Uriya Mala lewat dengan Dado sepulkan oleh Pilih lewat Patan kembali Patan kelung hukur ruang kerak kelung kembali kita matikan sepulkan tiap bola tiga lewat Irwan Oto lagi-lagi terpilih semata rantai lewat main Adam kembali sebuah cat bukan kalau dia play on terkantungan Dado kembali Patan kalau dia lepaskan sebuah tembakan terkesan tergesa-gesa sebuah tembakan Patan lepaskan untuk Saparona lewat kantor yang dibeli kita matikan tindakan arah turun lewat Anik Sabudin kembali Anik Sabudin kalau masih Anik Sabudin kita nantikan tindakan arah turun lewat Gumarang Jaya masih Gumarang Jaya tindakan arah turun lewat dan Gomez berbahaya kita nantikan Bang Gomez umpan kebergama agar kita kubuk kesebelasan Putra Makassar ke Yudhiyana kita nantikan masih Yudhiyana sebelumnya dari Babel kembali Babel kita nantikan sebutan Budi Babak yang diberi kita nantikan Rakyat dengan terang kali ini lewat ke kita penjual untuk Pele kembali tindakan arah Pele lewat Sarif kembali kita nantikan dia kubuk kesebelasan Putra Makassar Budi Babak Oper serang-serang Pantan kita nantikan dia Irwan Oto kita nantikan Lentang Kupa Kukut Malik Yudhi Sata yang diberi kita nantikan masih Yudhi Sata lagi meter putus mata rantai pun kubuk kesebelasan Putra Makassar lewat satu pergerakan dari si Rogar kembali sodorkan dua bola lewat Ir Saparona ia Ancan Sudin kembali masih Anik Sambudin masih Anik kembali Anik kali ini memperlambat tempat permainan kerja bagaimana Anik Sambudin juga dengan kontrol karena Malik kali ini lewat artinya Raymond Zabo tindakan arah bola lewat Nongkomes kembali Nongkomes dengan tenang ya lewat Gobang Tante masih Gobang Tante kita lakukan sempurna kubuk balik Raymond Zabo kembali artinya Anik Sambudin berbahaya kembali tidak jadi bahaya bukan dia gol tim kubuk kesebelasan pemain tim kubuk kesebelasan Putra Makassar di pertandingan di kesempatan yang kali ini terlihat bagaimana juga Alpin juga masih belum beranjak juga masih cuma nilah juga menyaksikan jadwal pertandingan di kesempatan yang kali ini juga terlihat orang-orang baik juga mau Alpin di pertandingan di kesempatan yang kali ini. Terima kasih juga sudah menurunkan tentunya jamu kita merekam siar yang laporkan banyak pertandingan di kesempatan siang kali ini kembali ke tengah lapangan kita nantikan juga tim kubuk kesebelasan tentunya di kuda kita nantikan Arif Rahman Adila Ekter Sisa Tangkerang juga dengan Marta Pura dan juga Tuan Buda di pertandingan di kesempatan siang kali ini kembali dengan saya kita nantikan Pabol sebelumkan 20 lewat Irwan Oto kita nantikan kecepatan yang berlalu lalu penyakit terpunuh semata rantar lewat Arif Rahman Adila Dan kembali sodorkan arah turun lewat Kudang Kanto kita nantikan Kudang Kanto datang satu bakuan kami luar Remok Jamo kembali Remok Jamo kita nantikan masih Remok Jamo melebar sektor kanan Kudang Kanto berlahal kita nantikan masih Kudang Kanto kembali Kudang Kanto umpan dia dengan Anik Samsudin kembali terlambat Anik Samsudin Remok Jamo kembali masih Remok Jamo kita nantikan belak nang kali ini Remok Jamo angkat pula ke Kudang Jaya lagi-lagi hilang sentuhan Kudang Jaya mudah tidak masalah lewat ke super penjaga kawang punya Ito Tono kembali kontrolkan kepada punya lewat dengan Chris masih Chris dia sudah permanen terpuk mundur ke belakang lewat Dosari kembali datang satu kebantuan dia lihat dia bagaimana Ujian Oto di pertandingan kesempatan yang kali kembali datang sebuah bantuan lewat Arif Rahman Adila kita nantikan dia tim kubuk kesebelasan pang tiga di gudang mana sebuah serangan lewat Anik Sampulin Raymond Jabo yang duduk kembali terlihat bagaimana dia sebab menyentuh ujung jari kemari namun tidak disertakan semua hasil lewat rekrut pertandingan di pertandingan kesempatan siang kali dalam tentunya bagaimana rekrut tunggal dia wasit tunggal juga yang disediakan lewat partai panitia penyelenggara lepaskan sebuah tembakan tentunya terlihat tempat tiga sudah lewat gol Iyek Saparona tembakan yang cukup dingin cukup kelas bola melambung dan menuki tanggut sehingga Ucok Todo harus bengong melihat sebuah tembakan Iyek Saparona
terjatuh kembali ke aturan sebelasa. Kembali saudara transfer juga saudara pergerak pecahan kita dua lihat penyatuan kum ke sebelasan kita Mekarsari tertinggal 1-0. Saya harap dunia mudah-mudahan tidak menghidupkan semangat mental bertanding di kubu ke sebelasan putra Mekarsari kita nantikan bahwa Firian Oto kembali mentasnya serangan luar penjara bahwa Abang kembali Upa Abdullah Ahus dan lalu terpunis mata rantai punya luar Adik Rahman Adia kembali Adik Rahman Adia kita nantikan dengan tenang kali Adik Rahman Adia bakal sebenar Tuan Rahman Zabo kembali menjelur sebab permainan dia dan lalu Adik Rahman Adia dengan apa yang Long Gomez kembali Long Gomez kita nantikan Ekspersita Warah Jakarta Utara tidak mengkomis kejaran kudang lepaskan sebab tembakan Adik Rahman Adia kudang jaya terkejut ke belakang Bob Gubang Gane kembali kita nantikan Yotin kubuk ke sebelasan tam tiga tikuna iya sapa rona ek denga bagaimana tersangkan mereka tertutup tim kubuk ke sebelasan tam tiga tikuna datang satu kartuan Aban dengan tenang kali Aban kita nantikan masih Aban kembali Aban bunyi kebang usur kural kembali usur kural masih usur kembali usur ya sudah penetrasi usur duit tidak kali usur masih usur lalu lama usur kira-kira kembali sondorkan dua bola dan lagi terpilih mata rantai dua bawa tim datang ketemuan terang kali menang Kronos Gumarang Jaya kita nantikan Gumarang Jaya kembali Gumarang Jaya kita nantikan masih Gumarang Jaya dengan tenang kali Gumarang Jaya tunggu ke belakang Nang Kronos kembali Nang Kronos Alik Samsudin jadi apun kau perserang senang jantung kita nantikan lepaskan sebuah tembakan untuk Logona datang satu batu kali isu kira lewat sebuah pemain bunyi pintu alia ini tabat sembelkan arah bola tidak bermana Alik Samsudin dengan tenang kali Alik Samsudin memakai Roman Jabo menyebabkan arah bola tidak lewat Gumarang Jaya kontrol beda manis dengan tenang kali Alik Samsudin artinya Alik Samsudin kita nantikan dia tinggi kesebelasan Alik Samsudin ya ada yang punya filosofi dia jangan panggil aku anak kecil paman panggil aku Alik Samsudin kembali ke tahapangan tiburkan arah bola Arif Rahman Adia dengan terang kalinya Dodi Suredar kembali Dodi Suredar iya Saparona kembali ke iya Abung Gado Buta Barat terlihat bagaimana para pemain tim kubu ke sebelasan jadinya Pantiga Cikuda setelah unggul 1-0 dari mana kemudian mampu tim kubu ke sebelasan Pantiga Cikuda berposisi masih dipegang kembali tim kubu ke sebelasan Pantiga Cikuda Bung Gomez Suta Barat ya betul sekali Bung Gomez satu saat kedalaman perbanan tim kubu ke sebelasan Pantiga Cikuda betul-betul cukup matang lewat pertandingan kesempatan pada siang hari ini di mana umpan-umpan cukup optimis timnya cukup sejajar kami kira berkali-kali mengancam atau mengurung pertahanan tim kubu ke sebelasan Putra Mekarsari lewat pertandingan kesempatan pada sore hari ini di mana timnya lewat pergerakan lewat Iyek Saparona akhirnya unggul 1-0 tim kubu ke sebelasan Pantiga Cikuda lewat pertandingan pada sore hari pertandingan masih diliput langsung bersama Banana Mongkel pemilik Kang Was Ae pemilik YouTube silahkan subscribe dan kasih jempol untuk ramai tentunya Kang Wasai Kang Wahyu nama aslinya di pertandingan pada sore hari kembali ke Bung Aik Sabrosa luar tentu terima kasih ulasan komentar Anda Bung Gede Huta Barat tentunya salah satu reporter kondang sekaligus mantan sales tentunya kondang di pertandingan di kesempatan siang kali ya wasit bergantung Putra Mekarsari di pertandingan di kesempatan siang kali ini sebenarnya juga ada pejam masih juga pemain itu di pertandingan di kesempatan siang kali ini dan juga tentu bagaimana partai grand final ya tentunya diliput langsung tentunya lewat Banana Mongkel Channel tentunya lewat artinya dimana pemilik YouTube punya kau wasai orang Cibogo kembali saudara poster dan juga saudara silahkan dia subscribe like komen dan juga bagikan ke teman-teman Anda tentunya untuk menyaksikan jalannya partai grand final di babak kedua di pertandingan di kesempatan siang kali ya tentunya bagaimana tertinggal 1-0 lewat sebuah raket keras yang diluncurkan lewat Iyek Saparona mampu menghujam jalan gawang Ucok Tolga tertinggal 1-0 tim kubu kesebelasan Putra Mekarsari kembali ke tengah lapangan kita nantikan tertinggi arah bola lewat Arif Kamutira panas kepanasan hujan kehujanan tentunya bahkan kurang makan kami lihat tertinggal Hidiana di pertandingan di kesempatan siang kali ya kembali sudah penonton dan juga sudah pegar pelatih kepala penjaga mana manajer utama bos Ubiya di pertandingan di kesempatan siang kali kembali aduh dan kecil tim kubu ke Arif Rahman Adia dengan senang kali ini wah penjaga udara Nong Gomez menantikan masih Nong Gomez sempurkan kali ini Alik Samsudin kembali Alik Samsudin berputar-putar ya Alik Samsudin kita nantikan ya tim kubu ke sebelasan Pantiga Cikuda sempurkan Iyek Saparona tersangkanya golkan kita tim kubu ke sebelasan Pantiga Cikuda dengan tenang kali ini Nong Gomez kembali Nong Gomez
Trenton mundur ke belakang. Ia Saparona. Kembangnya Saparona kita nantikan. Datang sambungan dan Andik Samsudin. Kembali Andik Samsudin. Masih Andik Samsudin. Tendangan oleh Roman Kante. Oho, kita lihat karena Bang Roman sudah nonton. Terlihat bagaimana Kodang Kante di pertandingan kesempatan siang kali. Kembali Nong Gomez. Masih Nong Gomez dengan tenang sebutkan kelima Ia Saparona. Tersangka juga tercipta tim kuduk kesebelasan Pantiga Cugina dengan tenang sebutkan kali ini melewati ya Gopan Kante yang dibeli dan nantikan masuk Gopan Kante Urban kembali kawang mungkin lalu juga sudah masalah lewat ya di ganda akhir bagaimana Rocky Gopeta juga di kesempatan siang sudah Bungkong Huta Barat terlihat baru memasuki menit ketiga sehingga nampak terlihat kelelahan kami kira secara menggantikan pemain yang bertahan sebelasan Mekarsari FC tentunya untuk memberikan sebuah tekanan diberikan jam terbang oleh tentunya kepelantir utama tim kuduk kesebelasan Putra Mekarsari FC sedangkan pertandingan pada sore hari ini dimana tidak terlihat pasukan kesebelasan pasukan tim kuduk kesebelasan Putra Mekarsari berkali-kali menemah dimana tentunya melakukan sebuah ancaman-ancaman namun tentunya kurang optimis kami kira sebuah umpan-umpan yang terlalu nanggung diberikan kepada pemain tim kuduk kesebelasan Putra Mekarsari dan pertandingan pada sore hari ini Wahid Sabrosa ya terima kasih Bung dan Huta Barat yang merupakan rekan siar sekaligus mantan ketua ketiga BKM di pertandingan di kesempatan siang kali ini berbahaya tidak jadi bahaya Ramon Zabo nama umpan terlampau tajam sempat mengenai satu pemain Rocky di pertandingan kesempatan siang kali ini ia kembali ke bahagian kita nampak Hudi Sapta kembali Hudi Sapta juga ada mana sedang Korea Selatan dan juga kelahiran Korea Selatan di pertandingan kesempatan dua kali kita nantikan dengan tenang kembali ke selatan Arab Pula juga ada Iran Oto kembali umpan kembali ke Awang Babel yang dibeli kembali Babel juga kembali ke Nik Hermawan masih ke Nik Hermawan sudah jadi bahaya makin mentahkan lewat kekiper penjaga gawang Tanya Kinoi kembali Tony Karmawan masih Tony Karmawan timbangan anak bola lewat Budi Sapa kembali bila nanti yang dia Budi Sapa kembali Budi Sapa lewat kesempatan Budi Sapa oho Bapak belum tersebut ya sebuah kiram saya dilakukan kembali sedar pelanggan dan juga sedar pelanggan itu ya rata rotasi perkataan pemain bagaimana tim kuduk kesebelasan tim kuduk kesempatan patan terkeluar kembali saudara penonton dan juga saudara pendengar merapkan anda berada tentunya bahwa tim kuduk kesebelasan Putra Mekarsari miskomunikasi saja bagaimana pelatih juga manajer utama tim kuduk kesebelasan Putra Mekarsari pertandingan di kesempatan siang kali kembali datang satu jam belum dua atau lain uang kita rapi masih uang berbahaya kita dan oh itu masih kami umpan dua gol berbahaya ini Sapa Iwan Oto kembali saudara pelanggan dan juga kita saja di atas kening gawang tim kuduk kesebelasan dan tiga cikuda hadapi bola kali ini Arif Rahman Adia kita nantikan Arif Rahman Adia lepaskan sebuah tembakan Arif Rahman masuk Abu Yota Raymond Muzaro kita nantikan terpunyai mata landai dunia luar Riza Saru kembali kita nantikan Yuri Kabar tindakan arah bola dia lihat Chris kembali Chris kita nantikan Yuri Kedang Yuri Kabar kembali Yuri masih kita abak kita nantikan dia terpunyai mata landai tim kuduk kesebelasan Daya Pantiga Cikura kembali Putra Mekarsari umpan kali ini berbahaya Babel yang diburu Ayeta belasan Pantiga Cikura di pertandingan kesempatan siang kali ini gimana ini bagus kembali bahaya tidak jadi bahaya sudah berbang dan perbatan itu berakhir sudah Partai Ground Real yang mempertemukan dua tim kubu kesebelasan Pantiga Cikura berkibar dari tim kubu kesebelasan Putra Mekarsari alhasil 1-0 tim kubu kesebelasan Pantiga Cikura yang di mana grand final partai panas di mana tim dua tim kubu kesebelasan Partai balas dendam tentunya melawan tim kubu kesebelasan
Putra Mekarsan dalam pertandingan kesempatan pada mudah-mudahan diberikan sosial apia tentunya, di mana tentunya keluarga besar Pentiga Cikuda, orang baik ayah Edwin dan juga mama Haji Edwin yang sama-sama membantu kepada rekan Siar Bersatu yang sama-sama melakukan